Halo, selamat pagi teman-teman semua. Selamat berjumpa lagi ya di ITA Channel Kuliner. Cuman pada kesempatan kali ini, terutama di pagi hari ini ya, kita lagi nggak bahas makanan nih. Soalnya saya lagi olahraga. Olahraganya di Gelora Saparua ya, Saparua Bandung itu deket depannya gedung sate nih. Ini gedung satenya tuh ada di depan saya tuh, yang warna putih. Kalian kelihatan nggak sih? Oh, sekarang Gelora Saparua itu udah bagus ya, udah bagus ya tuh lantainya aja udah warna-warni gini nih, ada biru muda, ada biru tua, terus beda-beda gitu. Katanya sih itu disulisin ada tulisan cenahnya sok. Lihat kalian di sini, di sebelah kiri tulisannya pelari kan tuh. Ada pelari-pelari, ada nu ngobrol, cenah nu selfie sama nu ngagosip, cenah awalnya. Nah, itu gedung sate tuh teman-teman tuh. Itu gedung sate yang sana ya. Sekarang hari Senin, jadi sebetulnya ini gak dibuka buat umum. Kalau biasanya sih ya, kalau hari Sabtu sama hari Minggu katanya, jadi kalau weekend gitu ya, kalau akhir pekan mereka biasanya suka bikin parkir gratis lah dekat daerah sini, pinggir-pinggirnya mungkin. Tapi tadi nggak ada. Jadi kalau misalkan kalian pakai kendaraan ya, mau pakai itu mobil, mau pakai motor, ya terpaksa kalau hari-hari biasa parkirnya agak jauh ya, nggak bisa di pinggir-pinggir gornya ini. Dan untuk informasi buat kalian semua, bahwa di Gor Saparua ini tidak dipungut biaya. Jadi kalau misalkan kalian mau olahraga di sini, kalian bisa langsung gabung gratis. Jadi nggak pakai biaya, nggak kayak di gor-gor tempat lain, khususnya di Bandung ya. Salah satunya di Gor Pajajaran ya. Kalau misalkan kalian mau olahraga di sana, biasanya untuk masuk ke lapangan itu dikenakan tarif. Terakhir sih sekitar 15.000 per orang. Kalau sekarang nggak tahu berapa ya. Nah di sini di Gor Saparua ini dia gratis. Jadi nggak pakai biaya untuk menggunakan fasilitas olahraga yang ada. Ya bagus sih ya kalau menurut saya ya. Jadi semua bisa pakai. Oke teman-teman, sampai di sini dulu info kita pagi hari ini dari ITA Channel Kuliner ya. Walaupun ini bukan tentang kuliner, tapi setidaknya semoga menginspirasi kalian untuk berolahraga tentunya ya. Selagi kita masih bisa, selagi masih kuat, selagi masih muda, dan hasilnya akan kita rasakan sendiri ya. Kesehatan kita itu adalah tanggung jawab kita pribadi. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.